Hey, back with me Beno di channel aku. Kali ini kita akan nge-review lagi. Bukan nge-review sih, gimana bisa nge-reviewnya? Karena aku akan ngebuka, ini adalah Se-Energy Gaming Glasses ya. Namanya tuh Se-Energy, dan kayaknya mungkin made in Indonesia ya, karena aku lihat iklan-iklannya sih ya udah Indonesia banget, dan bikinnya tuh kayak custom gitu loh, jadi kamu harus pre-order dulu mungkin sehari untuk dapetin lensa dan frame yang kamu mau. Ya, ini adalah Se-Energy yang di iklan-iklannya itu udah hype banget di Instagram, dan konon dia bisa ngebantu kamu, membantu gamers terutama untuk push rank, yaitu dengan cara membuat mata kamu nggak lelah untuk main, sehingga rank kamu tuh bisa selalu meningkat, sehingga kamu bisa main terus tanpa mata lelah dan lain-lainnya. Dan ini aku udah dapetin satu dan aku tertarik karena warnanya lucu ya, ada yang warna-warni, dan ini adalah warna biru, jadi aku akan mencoba yang warna biru ini. Dan tulisannya sih ada, ini ada tulisannya, jadi anti-blue technology from Se-Energy is coating filter lens on eyeglasses that help blocking blue violet light waves in order to reducing risk of AMD. What is AMD? Age macular degeneration and decrease risk of vision loss. Kehilangan penglihatan dan blindness, bahkan bisa buta kalau kamu terlalu banyak terpapar sinar ultraviolet biru katanya. Dan sinar ultraviolet biru itu datang dari monitor televisi, laptop, PC, laptop, tablet, dan bahkan matahari. Jadi semua itu bisa ditangkis dengan ini. Dan apa yang buat aku makin tertarik, karena dia di lensanya yang ada variasi yang hyperpolarized ya. Variasinya tuh udah 3-in-1, jadi bisa anti-fogging. Kalau ada kabut di kacamatamu, dia akan hilang sendiri, kayak ada wipernya gitu. Terus dia bisa anti sinar biru itu, dan terutama dia bisa anti UV. Anti UV itu biasanya lensanya itu akan berubah warna kalau kena sinar matahari. Dan lucu kan? Oke, kita lihat aja gimana aku unboxing dan lensanya yang berubah itu kayak gimana gitu, kalau kena matahari. Oke, okay, walaupun sekarang malam-malam, aku akan coba ngeliatin ke kamu gimana dia nanti bisa berubah warnanya. Oke, okay, check this out. Jadi seperti inilah bagian depan dari Born to be a Gamer, Gaming is in my DNA, Se-Energy. Dan ini samping rapinya belakangnya gini, nggak kelihatan dalamnya. Ini kayaknya waktu aku pesan harus H+1 karena dia di packaging manual ya, mungkin habis dipesan di packaging ulang. Nah, kita coba buka packagingnya. Ya. Nah, seperti ini. Mana kita buka dalamnya, mana bukanya, ditarik ya. Jadi di dalamnya tuh ada kartunya ya, thanks mate for purchasing Se-Energy gaming glasses, feel the great excitement, bla 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 ya. Lensanya hyper eclipse dibikin ya, lensanya ini lensa yang paling tinggi, ada 3 jenis ya. Jadi yang seperti yang aku bilang, ini lensa paling ultimate-nya. Ini manual guide. Nah ya tuh, Hypermist, Eclipse, Hyper Eclipse, dan NTP Basic. Jadi ada 4 ya, 4 jenis earlock system. Yang aku punya ini kayaknya yang nomor versi 1. Kita lihat. Cara pakainya, ada stiker, toh ini adalah lapnya ya, dapat lap, itu lap, kita masukin lagi, nah,
Iya, dapat Sorabika ya. Gratisan kopi. Dan ini adalah ultimate-nya ya. Se-energi biru. Kita lihat. Ini lensa normal karena untuk gaming. Aku nggak minus. Tapi pakai proteksi. Aku ada silinder ya. Silinder 1,7. Masih dapat anduk lagi 2 di dalam. Oh nggak, ada yang ini anduk yang tadi. Jadi lap ya. Dan ini kacamatanya dikasih proteksi lens apa? Plastik. Kita ambil. Belum buka bahannya sih. Gagaknya dari semi plastik gitu ya. Dan ini bisa maju mundur sih buat tangkai earlocknya nih. Ini versi 1 ya. Dan ini kameranya, kamera lensanya ya. Terus pandang, kita coba keluar ya. Jadi bisa kamu lihat, ini masih transparan ya. Tapi kalau kita kenain ke matahari, let me find matahari ya. Kalau kena UV ya. Dia akan menghitam. Oke, jadi lensanya ternyata emang lumayan keren, bisa berubah warna dan ada interlock di telinganya, jadi kamu bisa ngapain aja headbanging itu juga nggak jatuh. Kamu ya, walaupun kita nggak akan melakukan hal-hal yang ekstrim ya, seorang gamer nggak akan melakukan hal-hal ekstrim, masa di headbanging sambil main game kan nggak mungkin. Dan lumayan lah buat dibawa mungkin naik motor gitu kali ya. Dan juga semoga bisa menginspirasi teman-teman dalam mendapatkan produk ini ya. Dan ini nggak dibayar, pure dari aku sendiri mencoba melihat kamera apa lensa kacamata ini. Oke, sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Bye-bye.